Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di hari ketiga pasca rel amblas di Petak Gila Sepancar. Nah, saya akan memberikan update perkembangan perjalanan kereta api Babarancang ya guys ya. Dan juga saya akan menampilkan beberapa kereta api lainnya ya, seperti kereta api Barapati, Ketel Pertamina, dan kereta api Bukit Serelo. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum itu saya akan cegat kereta api S9C Bukit Serelo ya, dari kereta Pati tujuan akhir Lubuk Linggau, persiapan masuk stasiun Prabu Mulih. Lanjut saya berpindah spot ke emplasemen stasiun Prabu Mulih ya. Ini berangkat dari jalur 1 stasiun Prabu Mulih kereta api S9C. CC 0189-15 atau CC 0188R ini susah banget ya cobongnya. Itu cuma ngebel doang tadi. Waduh, kespam cuy, sorry. Oke, saya sudah berpindah spot ke stasiun Prabu Mulih Baru X6 ya guys ya. Nah, di sini nampak ada kereta api Babarancang kosongan nomor 3094A 3095 sedang mengantri ya, karena di Tanjung Enim Baru kabarnya sudah penuh ya guys ya, jalurnya diisi dengan kereta api Babarancang. Ini saya rasa sudah lama banget ketahan di sini ya. Oke, saya coba pindah spot ya. Baru aja sampai, tiba-tiba udah berangkat duluan ini kereta. Persiapan melintas kereta api 3094A 3095 Babarancang kosongan dari Tarahan tujuan akhir Tanjung Enim Baru. Oke, sudah melintas ya 3094A 3095. Kita tunggu lagi kereta api selanjutnya. Waduh, CC 0615-17 ini nggak kerekam S35-nya tadi. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dapat lognya. Oh ya, ini yang melintas adalah kereta api 3671 Simpang Sari kosongan dari Simpang tujuan akhir Banjarsari.
menjelang siang hari ya, kereta api 3056A 3057 Babarenjang kosongan. Nah, biasanya ini setelah 3095A lewat, mengulang kembali menjadi 3050A 3051 ya. Kalau ini yang melintas 3056A 3057 karena dampak rel amblas di Gilas Pancar tadi. Jadi tidak beriringan ya, malah kacau begini. Oke, sudah melintas 3057A ya. Kita tunggu lagi ya, apakah ada kereta api Babarenjang lagi? Waktu sudah siang menjelang sore, tapi sampai sekarang belum melintas sama sekali ya Babarenjang. Ini ada kereta api S10D Bukit Serelo dari Lubuk Linggau, tujuan akhir kereta pati. Oke, S10D Bukit Serelo sudah melintas ya guys ya. Akhirnya ada kereta api Babarenjang isian ya guys ya. Ini kereta api 3018-3019A Babarenjang isian dari Tanjung Enim Baru tujuan akhir Tarahan. Wah, ini kasihan banget ya, karena harus ketahan, harus ngantri ini gara-gara amblesan di Gilas Pancar tadi. Oke, sudah melintas ya. Kita tunggu satu lagi aja ya. Semoga ada. Ini ada ke Abarapati ya, lumayan ini. CC 04118. Kemarin yang pernah menabrak rangkaian belakang batu bara Suka Cinta pada 1 Januari 2023 kemarin. Oke, sudah melintas ya. Oh ya, ini nomornya 3100 Barapati isian ya guys ya. Lanjut momen langka ya, lokomotif stiker lebaran membawa kereta api barang. Ini kereta api ketel Pertamina isian nomor 3771B dari
Kertapati tujuan akhir lahat. Akhirnya ada lagi ya, kereta api Babaranjang Isian dengan nomor 3020-3021A dari Tanjung Enim Baru tujuan akhir Tarahan. Kereta api ini mengalami nasib yang sama ya, harus ditahan dan mengantri. Sumpah dari pagi siang tadi banyak yang ketahan ini, banyak yang ngantri kereta api Babaranjang. Semoga saja jalur petak kilas sepancar normal kembali ya. Dan juga kereta api Baraja Basa Kuala Stabas bisa kembali beroperasi ya. Amin. Tertahan sinyal masuk stasiun Premium Libero X6 ya. Nanti bakal berangkat lagi tapi ditahan lagi di sinyal keluar stasiun Premium Libero X5. Waduh, banyak ketahannya ya, kasihan. Oke, diberangkatkan kembali dari sinyal masuk stasiun Premium Libero X6 ya. Semoga jalur gila sepancar tepat teratasi ya. Jadi kereta api Babaranjang bisa normal kembali perjalanannya dan kereta api Raja Basa Kuala Stabas kembali dioperasikan. Mungkin segini dulu update perkembangan perka kereta api Babaranjang ya. Saya akhiri di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.